bersama dengan Rina Diana dalam M-Bus. Ah, mesti korang rindu kan? Yelah, maklumlah weekend tak ada Rina. Tapi hari ini, Rina kembali nak sharekan dengan korang cerita-cerita yang menarik. Okey, kali ini kita nak cerita pasal Lokman Podolski yang katanya, orang kata dia dah bertaraf macam artis antarabangsa. Ah, Joji Malaysia katanya. Hah? Betul ke Sheila? Lah pula. Okey, tak apa kita tanya Lokman Podolski betul ke? Ni, akak, Rina macam mana? Like artis antarabangsa mana? Hah? Tak penting bagimu, kabu aku rasa keliru. Bagiku dirimu lebih dari apa yang kau tahu. Mungkin Lokman ni tengok dah semakin menyinar dalam industri ni kan single. Mungkin aku tak penting tu mendapatkan banyak feedback orang kan. Tapi ada salah satu yang menarik perhatian saya. Ada yang mengatakan you ni Joji Malaysia. Saya start music dulu, saya pun tak tahu Joji tu siapa. Sampai saya tengok balik, oh Mamat ni rupanya. Orang samakan saya dengan dia. Sebab dia pun dulu buat video, buat konten. Saya pun lebih kurang je. Bangga tak bila ada yang menyamakan you dengan artis antarabangsa ni yang dikenali? Dia sekelakar. Tapi mungkin disebabkan kata-kata masyarakat akan ada one day dapat you jumpa dia secara personal. Kalau dapat jumpa tu, alhamdulillah lah. Sebab ramai orang look up dekat dia. Macam orang ambil banyak inspirasi dari dia lah. Kalau dapat jumpa dia tu, satu rezeki.